Pagi Sukabumi masih bersama Sukmin di Mimbar Publik Radar Sukabumi episode kedua. Oke, Wargi Sukabumi, di episode Mimbar Publik kali ini sudah ada dua pesan masuk ke redaksi Radar Sukabumi, dan itu juga sudah pasti sudah melalui tahapan seleksi dari tim redaksi di Radar Sukabumi. Nah, tapi sebelum kalian tonton videonya, kalian harus follow dulu Radar Sukabumi semua akunnya, TikTok, Facebook, lalu Twitter, YouTube, jangan lupa di subscribe juga, dan like, komen, dan share juga linknya. Sebelum Sukmin bacakan informasi seputar pesan yang disampaikan oleh netizen atau yang ingin menyampaikan pesan lewat mimbar publik ini, Sukmin bakalan informasi dulu ke kalian nih yang lagi viral dan hangat-hangatnya. Karena tadi malam, alhamdulillah nih, seorang anak yang berusia 11 tahun di Sukabumi yang waktu itu viral karena diculik sudah ditemukan. Nah, ini PT-nya. Terima kasih kepada tim Jatandras Polres Sukabumi Kota telah menyelamatkan Ahmed dari orang jahat, dan Ahmed akan pulang kepada orang tua. Jadi 46 hari yang lalu itu ada informasi kehilangan seorang anak yang berusia 11 tahun bernama Ahmed Maula. Dengan ciri-cirinya sebagai berikut ini, nih. Nah, akhirnya malam tadi Polres Sukabumi telah mengumumkan bahwa keadaan Ahmed Maula ini dalam keadaan selamat dan ditemukan, tentunya penuh dengan isak tangis dan haru dari keluarganya. Meskipun ditemukan dalam keadaan wajah yang kumel, lusuh seperti pemulung, alhamdulillah Ahmed Maulana ini ditemukan dengan selamat. Dan menurut Kapolres Sukabumi, pemulung ini berpindah-pindah tempat sehingga sulit ditemukan. Hingga pada hari ke-46, alhamdulillah Ahmed ditemukan dengan kondisi selamat. Oke, sekarang kita lanjut ke unek-unek atau pesan yang sudah masuk ke redaksi Radar Sukabumi. Nah, yang pertama ada kiriman pesan dari 0815-686-XXX. Nah, jadi informasinya itu, yang pertama, tolong dishub, turun, periksa truk overload, katanya begitu. Dan di sini isi pesannya itu beralamat atau berlokasi di Jalan Panggleseran Cibatu, Kecamatan Cikembar, rusak diduga akibat truk bermuatan lebih atau overload. Nah, ayo dishub kabupaten, turun dan periksa truk yang bermuatan batu ares, katanya. Jangan sampai kecolongan, jalan jadi pada rusak dan bergelombang. Sangat terasa tak nyaman apabila mengendarai kendaraan umum. Nah, jadi banyak lubang. Intinya mungkin nanti keselamatan pengendara akan terancam karena banyak lubang itu dan jalanan rusak. Nah, mungkin nanti dinas terkait di Sub Kabupaten Sukabumi akan memberikan tanggapannya atau seperti apa. Sebelum lanjut video kedua nih, jadi Sukmin bakalan menebar racun dulu nih buat pemirsa atau wargi Sukabumi. Ini racunnya. Nah, jadi buat kalian nih wargi Sukabumi ataupun di luar Sukabumi yang membutuhkan jasa desain interior dan furnitur kostum, kamu bisa langsung datang ke Bismika Interior yang beralamat di Jalan Prana. Dan ini recommended banget karena pengerjaannya itu rapi banget dan pokoknya sesuai dengan keinginan konsumen dan pastinya benar-benar memuaskan. Langsung aja ke Bismika Interior.
Oke, wargi Sukabumi, sekian informasi mimbar publik hari ini. Dan bagi kalian nih yang ingin menyampaikan unek-unek atau menyampaikan keluhan tentang fasilitas publik, kamu bisa langsung aja kirim email atau kirim pesan via WhatsApp di bawah ini. Nah, ini ada formatnya, jadi kalian langsung aja kirim. Dan yang lolos seleksi akan Sukmin bacakan di mimbar publik selanjutnya. Satu lagi informasi yang ingin Sukmin sampaikan kepada wargi Sukabumi ini, apalagi yang berlangganan koran, bahwa besok koran Radar Sukabumi tidak terbit. Nah, tapi jangan khawatir, kalian bisa akses informasi seputar kota dan kabupaten Sukabumi melalui website dan sosial media Radar Sukabumi. Makanya jangan lupa follow, like, komen, subscribe semua akun Radar Sukabumi. Kalau begitu, Sukmin pamit. Assalamualaikum.